Hey guys, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Setiawan. Dan gue baru aja balik nih, baru aja pulang ke rumah. Nah, jadi gue habis dari Rebellion Official Club. Nah, kalian udah tau kan Rebellion Official Club itu apa? Rebellion Official Club itu adalah toko yang menjual vape resell. Dan itu mereka tuh lengkap banget, dari baju, dari aksesoris, celana, jaket, terus misalkan hoodie juga, semuanya tuh ada. Nah, jadi itu gue baru aja balik nih dan gue baru beli beberapa barang sih, tapi yang penting sih yang gue pengen liatin sih cuma satu sih, dan ini adalah jaket. Nah ini gue baru beli tadi, benar-benar baru tadi siang. Jadi itu tadi gue ke Rebellion tuh jam 12 dan gue baru pulang tuh sekarang jam 6. Dan sebenarnya tuh gue udah pulang dari jam 4 sih, tapi gara-gara macet ya nggak karuan, dan kebetulan mobil yang gue kendarai itu ganjil dan sekarang tuh lagi genap, akhirnya gue harus kayak muter-muter. Tapi okay. Jadi ini dia barangnya, sudah di sini, udah siap di unboxing nih. Ya, jadi ini logo Rebellion, plastik Rebellion, bla bla bla. Nah, gimana kok kita langsung aja unboxing, okay? Let's go. Okay, langsung aja kita buka ya nih, udah gokil kan backgroundnya. Nah, yuk langsung kita buka nih. Nah, jadi ini adalah kotaknya yang kalian kayak plastik yang kalian dapat nih, seperti ini. Terus jadi ada logo Rebellion dan juga ini adalah detail-detail alamatnya nih di Jalan Pantai Indah Utara 2, The Plaza nomor 9A lantai 3. Nah, itu di berlokasi Jakarta Utara atau di PIK ya. Dan satu lagi ini jadi masih dalam proses pembangunan sebenarnya sih. Jalan Walter Mongon CD nomor 242 sama 44 di Kebayoran Baru. Nah, ini lagi dalam proses nih guys. Jadi nanti kalian tunggu aja, gue bakal nge-vlog di sana ya. Dan ini contact information-nya nih. Jadi ada di nomor HP tuh, ada WhatsApp juga, terus ada Instagram dan ada email. Oke, langsung aja, enggak usah pakai lama nih ya. Kita langsung unboxing. Jadi apa yang gue ambil? Ini dia guys. Wah, mantap. Adalah babe, nah ini adalah babe, ini ya, babe shark nih. Oke, langsung aja kita buka. Oh, mantap. Nah ini, jadi bukan babe shark yang biasa ya, jadi babe shark yang PONR tuh. Bisa lihat di belakangnya tuh, PONR, PONR itu artinya point of no return. Titik yang tidak ada pemutar balikan, apa kek, gak tau lah. Oke, nah jadi apa yang membuat ini beda dengan WGM yang lain? Jadi itu yang gini. Pioneer yang lain adalah di belakangnya, beuh, keren banget sih. Jadi ini kayak ada patch-nya gitu guys, seperti ini nih. Beuh, keren parah men. Jadi ini kayak ada vape dengan tekstur American flag, terus ini ada painting APD works, terus ini ada kayak tulisan vape gitu ya, BBA, ini terus ini B, ini A, ini P-nya gak tau lo dimana. Yang penting, wah ini keren banget sebenernya sih, bukan? Terus ada Bathing Ape Generals, terus ada ini Ape Shall Never Kill Ape. Dan ini gue ngambil size L ya, kalian bisa di sini. Nah, dan ini keren banget sih, parah sih, ini keren parah kalau menurut gue. Dan ini benar-benar bisa nambahin ke koleksi gue banget. Jadi ini beda gitu loh dari yang PWNR biasa, karena ini memiliki seperti ini ya. Nah, jadi itu mereka tuh kayak ada patch-patchnya gitu, dan ini kayak bordiran gitu loh. Tuh, bordiran, terus ini ada yang print juga nih, tapi ini dijahit, tuh kayak gitu. Terus ini ada bordiran lagi, Bathing Ape, PC Works, bla bla bla, babe gitu kan. Terus, udah pasti di atasnya, PONR, Point of No Return. Terus ada Before Century kayaknya nih, gak tahu nih 2000 sampai 1993. 2005 itu adalah tahun yang dimana Babe Shark pertama kali dibuat. Jadi kemungkinan ini adalah reference untuk ini ya, tahun Babe Shark dibuat. Dan ini giginya tuh masih brand new with tag. Tagnya masih ada, size L ya. Jadi ini gue beli di Rebellion seharga 7,5 juta. Jadi kalau misalkan kalian pengen juga, kalian langsung aja datang ke Rebellion yang ada di sini nih, Jalan Pantai Indah Utara 2, The Plaza nomor 9A, lantai 3, Jakarta Utara, PIK. Nanti juga ada toko kedua, tapi belum dibangun, dan masih dalam proses pembangunan. Jalan Walter Mongon CD nomor 42 sampai 44, Kebayoran Baru. Oke, langsung aja nih. Kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya, ke WhatsApp juga bisa, telepon juga bisa, Instagram bisa, email bisa. Oke, nah.
gitu guys. Ya, jadi ini akan menambah ke koleksi babe gue ya. Jadi yang kalian lihat di sini tuh sebenarnya sih belum semua ya guys. Masih ada beberapa yang berserakan, kayak beberapa di lemari gue di sana. Tapi ya ini roughly ya beberapa yang gue baru dapetin gitu ya. Dan ini kayak Deep Space Camo, The Rebellion, Babe Undefeated di Jakarta Sneaker Day. Ini PWNRM biasa, City Camo. Ini ada dari Epcon Simon nih, apa namanya, masih baru. Ini juga City Camo dari Perfect Pair. Ini juga dua baru dapat lagi nih, yang gue pakai di ini nih, di apa, yang gue pakai di How Much Is Your Outfit nih, gue ada dua nih. Sekarang ada tiga malah. Ini size XL, size L, terus ini yang size L juga. Jadi ya ini semua. Dan ini PWNR juga. Kalau misalkan kalian bedain, itu sebenarnya sama ya, sama yang ini tuh sama. Cuma kalau yang ini itu jadi kalau misalkan yang gue punya ini cuma kayak PWNR doang, terus kayak belakangnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau yang ini mungkin gue kasih lihat lagi dah. Jadi yang barusan gue beli itu dia tetap punya PWNR-nya, cuma di belakangnya tuh dia punya print gitu loh, tuh print ada patch-patchnya gitu. Dan ini keren banget sih kalau menurut gue sih, tapi kemungkinan bakal gue seringin pakai yang ini karena ini udah kayak lebih use gitu. Karena gue emang suka, gue benar-benar ngerawat banget yang namanya Babe Shark Hoodie ya, karena kan gue koleksi ya. Jadi kalian bisa di sini tuh ini koleksi gue. Cuma again, mungkin bakal gue bikin kayak video yang berbeda mengenai ini apa, koleksi-koleksi Babe Shark. Gue mungkin bisa ada ya 20-an lah nanti, mungkin ini penuhin, terus gue kasih tahu satu-satu sejarahnya, terus juga kayak harga yang gue dapetin berapa, terus kenapa gue suka gitu. Oke. Ya, anyway, ya itulah cukup review sedikit dari Babe Shark Hoodie, terutama yang gue dapetin dari Rebellion Official Club di sini. Jadi guys, kalau misalkan kalian pengen beli apa yang gue beli ini, kalian langsung aja datang ke Jalan Pantai Indah Utara 2, The Plaza Nomor 96, lantai 3, Jakarta Utara. Dan ada satu lagi nih yang di Walter Mangun CD, tapi ini lagi proses pembangunan. Nanti mungkin bakal diinfokan di Instagramnya ya. Jadi ini adalah kontaknya. Untuk telepon itu, terus WhatsApping ini ada dua ya, WhatsApp, terus ada Instagram dan juga ada email. Ya, jadi kalian langsung aja kontak kalau misalkan kalian pengen bape-bape yang paling baru. Size-nya juga lengkap. Jadi ya, gitu aja. Oke guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshi Olo Akusiawan. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian lagi pengen nyari bape yang ori, yang juga size-nya tuh lengkap dan juga tuh kalian punya banyak pilihan warna, kalian langsung aja datang ke Rebellion Official Club yang berlokasi di Jalan Pantai Indah Utara 2, The Plaza nomor 9AA, lantai 3, Jakarta Utara, alias Pantai Indah Kapuk. Nah, jadi kalau misalnya kalian kesana itu ada dua penjaga tokonya, namanya Vido dan juga satu lagi namanya Alex. Jadi kalian langsung aja ngomong sama mereka kalian pengen pengen apa, ntar dia bakal melayani lo semua, oke? Okay? Oke guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshi Lakusawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram gue dan juga follow Instagramnya Rebellion Official Club. That's it for today. See you soon. Goodbye.